Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang berhasil meringkus 6 orang saat sedang berpesta narkoba di sebuah kontrakan di Unit 2 Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Dalam penangkapan tersebut, petugas juga turut menyita beberapa barang bukti. Beginilah suasana penangkapan 6 orang pelaku yang salah satunya merupakan pelajar sekolah menengah atas di Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Para pelaku dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang usai diringkus tengah berpesta narkoba di kontrakan salah satu pelaku. Diketahui salah seorang pelaku juga merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman yang sama. Penangkapan bermula usai petugas mendapatkan informasi dari warga. Dalam penangkapan, petugas mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,58 gram, alat hisap, dan juga handphone. Diterangkan di sini sekitar jam 3 tadi siang, kita mendapat informasi dari informan kita bahwa di sebuah kontrakan kosan di Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang ada sekumpulan pemuda dan pemudi sedang pesta sabu. Salah satu tersangka atas nama inisial S, seorang wanita, cewek umur 19 tahun. Saat ini keenamnya masih dalam pemeriksaan petugas. Selain itu juga petugas tengah memburu bandar yang memasok para pelaku. Dari Kabupaten Tulang Bawang, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi sejumlah pejabat di Lampung disuntik vaksin COVID-19. Tetaplah bersama kami.